materi mengenai pembiayaan. Jadi mungkin saya share screen untuk materi pembiayaan. Ya. Mungkin kita mulai aja dari awal ya. Ini apakah materi bisa terlihat? Bisa, Bu. Saya, oke. Okay. Oke. Okay. Ini walaupun Sabtu lalu teman-teman tim sudah menjelaskan dengan lengkap, mungkin tidak ada salahnya kita review sedikit dari awal. Jadi untuk pembiayaan ini tentunya yang pertama dasar hukumnya adalah atau referensinya adalah PP 71 tahun 2010. Di PP 71 ini ada beberapa PSAP yang mengatur mengenai pembiayaan. Ada di PSAP 1, terutama di PSAP 2 mengenai laporan realisasi anggaran. Kemudian selain PP 71 juga ada IPSAP 3 tentang pembiayaan. Nah, mungkin kalau teman-teman perhatikan, kita punya beberapa IPSAP sampai IPSAP 4. IPSAP itu adalah interpretasi dari paragraf-paragraf yang ada di standar. Nah, IPSAP 2 dan 3 ini bicara mengenai, kalau 2 itu tentang pendapatan dan belanja, yang ketiga tentang pembiayaan. Jadi, di IPSAP 2 dan 3 terutama, ini mengatur tentang pembiayaan cash basis gitu ya. Jadi menginterpretasikan basis cash di dalam LRA. Karena walaupun kita mengatakan LRA itu berbasis cash, namun dalam prakteknya tidak semua transaksi itu melibatkan adanya arus keluar masuk kas gitu ya. Ada beberapa transaksi itu yang tidak melibatkan arus keluar masuk kas. Salah satunya yang mungkin nanti kita akan belajar minggu depan adalah tentang BLU gitu ya. BLU itu dia menerima pendapatan, kemudian dia boleh langsung membelanjakan uangnya tersebut. Nah, waktu dia melaporkan transaksinya ke KPPN atau melalui pengesahan, nah itu transaksinya disahkan saja gitu, tanpa ada dia harus menyetor uang itu ke kas negara. Gitu ya. Jadi dia cukup disahkan pendapatan dan belanjanya. Ini perlu ada interpretasi kenapa? Karena di dalam PSAP 2 itu diatur bahwa pendapatan itu diakui pada saat diterima di rekening kas umum negara, gitu ya. Kemudian belanja juga diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara, kecuali untuk uang persediaan. Nah, namun dalam prakteknya tidak selalu seperti itu. Pendapatan BLU dapat diakui walaupun dia tidak disetorkan ke rekening kas umum negara. Nah, ini yang membutuhkan interpretasi, sehingga dikeluarkanlah beberapa interpretasi. Nah, termasuk yang nomor 3 ini mengenai pembiayaan. Kemudian kita juga punya beberapa PMK, ada PMK 169 yang mengatur tentang sistem akuntansi, pelaporan keuangan investasi, PMK 179 tentang pengelolaan pemberian pinjaman, kemudian PMK 160 tentang utang. Jadi untuk pembiayaan, kelompok besarnya tiga ini sebenarnya. Jadi inilah PMK-PMK yang mengatur mengenai kelompok yang ada di pembiayaan. Nah, kalau kita bicara pembiayaan, pembiayaan itu apa sih? Pembiayaan itu adalah, kalau definisinya seperti yang ada di slide ini, adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Nah, inilah yang membedakan dengan pendapatan dan belanja. Ya. Kalau pendapatan itu adalah penerimaan, tapi tidak perlu dibayar kembali. Gitu ya. Beda dengan pembiayaan. Misalnya kalau pembiayaan utang, kita menerima uang, tapi kita harus kembalikan. Itu yang membedakan dengan pendapatan. Nah, demikian juga dengan pengeluaran. Pengeluaran pembiayaan itu kita keluarkan uang, tapi nanti akan kita terima kembali uangnya. Gitu. Misalnya kita meminjamkan uang itu ke unit lain. Gitu ya. Nah, beda dengan belanja. Kalau belanja,
kita keluarkan uang tapi tidak perlu tidak akan kita terima kembali gitu. Kenapa? Karena kita sudah menerima manfaatnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Saya ingat waktu Sabtu kemarin saya sudah jelaskan gitu ya. Ini sebenarnya contoh yang berlaku sehari-hari buat kita sebenarnya gitu. Jadi kalau kita berkaca ke diri kita sendiri, kita setiap orang pasti punya pendapatan, pasti punya belanja gitu ya. Nah, kalau misalnya pendapatan bisa sama dengan belanjanya, mungkin nggak masalah gitu, tidak perlu pembiayaan. Nah, tapi kan masalahnya kan antara pendapatan dengan belanja tidak selalu sama gitu ya. Terkadang bisa lebih besar salah satunya. Nah, sehingga disinilah dibutuhkan pembiayaan. Kalau misalnya pendapatan lebih kecil dibanding belanjanya, maka dia akan muncul defisit. Sehingga dibutuhkan pembiayaan berupa utang atau penjualan investasi. Kemudian kalau dia surplus, nah itu kebalikannya. Kita bisa investasi dengan sisa uang tersebut atau kita bisa membayar utang kita. Nah, untuk pembiayaan ini ada dua. Ya, sesuai dengan pengakuan, sesuai dengan arus kasnya, arus kas masuk dan arus kas keluar. Sehingga pembiayaan ini dibagi dua, jadi penerima pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan, ini kembali lagi, semua penerimaan di rekening kas umum negara atau daerah. Nah, kembali lagi, definisi ini, gitu kan, di zaman sekarang, kalau semua harus melalui rekening kas umum negara, tentu ini akan sangat merepotkan, gitu. Makanya tadi ada berbagai modifikasi transaksi yang menyebabkan tidak semua transaksi itu harus melewati kas umum negara, gitu kan. Bisa difasilitasi dengan tadi melalui pengesahan. Tapi pengesahan ini sudah dianggap masuk ke rekening kas umum negara. Nah, untuk penerimaan itu contohnya apa saja? Nah, penerimaan ini kita terima uang nih. Kita terima uang untuk pembiayaan. Bisa macam-macam sumbernya, bisa dari silpa. Silpa ini adalah sisa dari tahun yang lalu, ya. Tahun yang lalu kita sudah ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Dan sisanya itu akan kita bawa ke tahun berikutnya untuk pembiayaan tahun berikutnya. Nah, inilah silpa. Kemudian pencairan dana cadangan. Nah, ini semacam dana jaga-jaga gitu ya, jaga-jaga. Nah, biasanya dana cadangan ini ada peruntukannya gitu ya. Misalnya dibentuk untuk cadangan, misalnya kalau terjadi resiko default utang gitu misalnya, atau misalnya cadangan untuk pembangunan stadium misalnya kalau untuk Pemda ya. Jadi terkadang pemerintah itu bisa menabung di dalam rekening cadangan untuk keperluan tertentu yang biasanya jumlahnya besar. Nah, dana ini bisa dicairkan pada waktunya untuk membiayai kegiatan yang menjadi peruntukannya. Kemudian hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan ini adalah divestasi, gitu ya. Kalau kita investasi keluar uang, kita divestasi terima uang. Nah, ini menjadi sumber dari pembiayaan. Kemudian penerima pinjaman, nah ini utang, gitu ya. Kita menerima pinjaman. Kemudian penerimaan kembali pemberian pinjaman. Kali ini kita memberikan pinjaman, artinya kita mempiutangkan pihak lain. Nah, pihak lain kemudian membayar, sehingga kita menerima uangnya menjadi penerimaan pembiayaan. Kemudian penerimaan utang juga sama, penerimaan piutang juga sama. Ya, jadi kita memberikan piutang, terus orang itu membayar ke kita. Inilah contoh dari penerimaan pembiayaan. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan, nah ini kebalikannya. Jadi pengeluaran dari rekening kas umum negara yang akan diterima kembali, gitu ya. Nah, pengeluaran pembiayaan ini mencakup yang pertama pembentukan dana cadangan. Ya, jadi tadi ini kebalikan dari yang tadi ya. Kita butuh pengeluaran tertentu untuk jangka panjang yang besar, kita membentuk dana cadangan. Nah, ini kita keluar uang, kita tabung di dana cadangan ini. Kemudian kita investasi baik bisa di BUMN, BUMD gitu ya. Ini merupakan pengeluaran pembiayaan. Kemudian pembayaran pokok utang.
Jadi kita kalau kita punya utang, kita bayar utang, ini merupakan pengeluaran pembiayaan. Kemudian pemberian pinjaman. Ya. Pemberian pinjaman ini kita memberikan piutang kepada pihak lain. Nah, ini tadi jenisnya dua ya, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Kemudian tadi itu sudah tahu definisinya, yang berikutnya saat pengakuan. Saat pengakuan tentunya adalah pada saat diterima atau dibayarkan dari rekening kas umum negara. Untuk akuntansinya menggunakan asas bruto, artinya tidak boleh dinetokan penerimaan pembiayaan dan penerimaan pembiayaan, dipisahkan dengan pengeluaran pembiayaan. Jadi tidak dinetokan untuk akuntansinya. Memang untuk penyajiannya di laporan keuangan ini dinetokan, tapi kalau akuntansinya tidak. Artinya kita ada akun yang terpisah antara penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan. Kemudian untuk pengakuannya ini menggunakan nilai nominal ya. Jika penerimaan pembiayaan tersebut dalam mata uang asing, maka harus dijabarkan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs bank sentral pada tanggal transaksi. Jadi kalau pakai mata uang asing, kita kurskan pada saat transaksi. Kalau untuk transaksi, kalau untuk aset atau kewajiban, kita menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Nah, dari pembiayaan tersebut, baik penerimaan maupun pengeluaran, ini akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan juga laporan arus kas, karena ini sama-sama berbasis kas. Nah, nanti perlu diungkapkan lebih lanjut di dalam CLK untuk rinciannya, baik penerimaan maupun pengeluaran, termasuk kalau ada selisih. Nah, itu untuk pembiayaan. Sekarang kita akan masuk ke dalam jenisnya. Tadi saya sudah sampaikan, setidak-tidaknya ada tiga jenis besar di penerimaan pembiayaan. Yang pertama adalah investasi. Kalau kita surplus, kita biasanya akan mengeluarkan investasi. Kalau kita defisit, kita akan menjual investasi kita. Nah, investasi pemerintah, selain bicara pemanfaatan surplus dan defisit, kalau teman-teman baca di PSAP 6, itu juga ada yang namanya manfaat sosial. Gitu ya. Jadi, investasi pemerintah itu tidak serta-merta berbasis profit. Gitu ya. Ada manfaat sosial atau kebijakan pemerintah yang akan dijalankan di sini. Contohnya misalnya, kalau kita bicara seperti investasi di Pertamina, gitu ya, investasi di Garuda misalnya, itu tidak serta-merta hanya motif profit saja yang di sana. Nah, tapi juga ada mereka harus melaksanakan kebijakan pemerintah. Misalnya untuk Pertamina, ya dia menjadi tangan pemerintah untuk memastikan BBM itu bisa tersalur dengan baik seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang sesuai. Tentunya juga pemerintah di sini memberikan subsidi untuk masalah harga ini supaya bisa sesuai dengan daya beli masyarakat. Nah, itu ya, jadi satu hal yang saya perlu sampaikan untuk investasi pemerintah. Pemerintah itu berinvestasi tidak serta-merta profit motif, ya, tapi ada juga unsur manfaat sosial di dalamnya. Nah, untuk investasi atau untuk pembiayaan, ini untuk tiga bagian pembiayaan yang signifikan tadi, masing-masing sudah ada unit akuntansi dan sudah ada sistem yang akan mencatat. Nah, di dalam akuntansi, pastinya dua hal yang pasti, pastinya akan ada yang unit yang mencatat dan pastinya akan ada sistem yang mencatatnya. Ya, di sini makanya untuk unit akuntansinya, misalnya untuk akuntansi utang, itu ini kan semua adalah bagian dari BUN ya. Dan saya pernah sampaikan juga, kalau investasi itu adalah tugas CFO, tugas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Jadi semua fungsi-fungsi ini hanya ada di Kementerian Keuangan sebagai BUN. Nah, jadi yang pertama kita ada utang ya, ada sistem akuntansi utang. Ini untuk mencatat utang. Ini dikelola oleh DJPPR, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko.
Kemudian untuk investasi, ini ada sistem akuntansi investasi, ini dikelola oleh DJKN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kemudian ada SAPPP, sistem akuntansi pemberian pinjaman pemerintah, gitu ya, penulisan pinjaman pemerintah, gitu ya. Ini di ada di DJPP, Direktur Jenderal Perbendaharaan. Oke, jadi nanti inilah yang akan mengolah transaksi menjadi laporan keuangan. Dan masing-masing sistem ini akan menghasilkan laporan keuangan. Ya. SAUP akan menghasilkan laporan keuangan terkait dengan utang, SAIP akan menghasilkan laporan keuangan terkait dengan investasi, dan SAPPP akan menghasilkan laporan keuangan terkait dengan penerimaan pinjaman. Dan masing-masing ini ada merupakan salah satu bagian anggaran BUN. Oke. Nah, untuk proses terkait dengan BUN atau transaksi BUN dalam hal ini pembiayaan, ini diproses melalui sistem yang namanya SPAN, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Kalau kemarin kita bicara mengenai SAI yang di Kementerian dan Lembaga, itu menggunakan sistem yang namanya SAIBA, Sistem Akuntansi Berbasis Aktual. Untuk saat ini, dan ke depan akan pindah ke SAKTI. Ya. Tapi kalau untuk BUN, kita menggunakan SPAN. Nah, untuk proses siklus transaksinya, ini sama seperti di SAI maupun di perusahaan, ya, di mana dimulai dari formulir dokumen sumber, yang kemudian dicatat di dalam jurnal buku besar, masuk ke neraca percobaan, dan akhirnya menjadi laporan keuangan. Ya. Nah, kita akan masuk satu persatu. Jadi yang pertama tadi adalah sistem akuntansi investasi pemerintah. Ini untuk mencatat semua investasi pemerintah. Ya, dari bagaimana prosedur untuk mengumpulkan data dan mengakui, mencatat, menginvestasikan dan melaporkan mengenai investasi pemerintah. Nah, tadi saya sampaikan yang penting pertama adalah unitnya. Siapa yang akan mencatat? Nah, kalau kita bicara unit, ini ada tiga unit, tapi yang mencatat itu ada dua, ya, ada UAKPA BUN atau satkernya BUN dan ada UAIP, unit akuntansi investasi pemerintah. Nah, untuk UAKPA BUN ini dia ini akan mencatat transaksi dan ini ada DIPA-nya, ada anggarannya, makanya dia ini adalah unit akuntansi kuasa pengguna anggaran karena ini merupakan fungsi dari kuasa pengguna anggaran yang ada di satker. Jadi dia punya anggarannya, dia melaksanakan anggarannya, dan dia akan mengakuntansikan realisasi tersebut. Nah, untuk UAKPA BUN, ini ada empat ya, di sistem akuntansi investasi. Yang pertama adalah UAKPA BUN mengenai penyertaan modal negara. Jadi, nanti ini yang akan melakukan investasi kepada BUMN, BUMD, dan berbagai perusahaan lain. Ya. Nah, ini ada anggarannya. Nanti anggarannya ada anggaran pembiayaan, nanti akan dilakukan pembayaran atau dilakukan investasi kepada BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian ada investasi pada LKI. Nah, ini adalah investasi pada lembaga keuangan internasional, misalnya seperti IMF, ADB, dan lain-lain. Nah, ini juga sama. Untuk keanggotaan, kita biasanya membayar iuran keanggotaan yang akan menentukan kuota suara kita untuk voting di sana. Nah, ini kita akui sebagai investasi. Nah, ini berarti kan ada anggarannya, ada pembayaran harus dilakukan oleh si UAKPA BUN ini kepada LKI. Demikian juga pembiayaan untuk BLU, ya. Nanti akan ada anggarannya, kemudian nanti akan direalisasikan investasi untuk BLU. Termasuk juga dana penjaminan. Dana penjaminan ini, kalau misalnya pemerintah melakukan penjaminan terhadap kewajiban misalnya BUMN untuk memitigasi risiko atas defaultnya kewajiban tersebut, pemerintah membentuk dana penjaminan. Jadi kalau suatu default, kita sudah punya tabungan, tidak langsung ngehit ke PBN kita di saat itu. Nah, itu yang
satker yang memang mengelola transaksi terkait dengan investasi. Namun juga ada unit akuntansi yang tidak mengelola transaksi. Dia hanya mengakuntansikan saja. Nah, ini misalnya terkait dengan PTNBH. PTNBH ini perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ini yang dulu BLU, sekarang berubah lagi menjadi PTNBH. Kemudian ada LPS, ada BP Jamsos, ada Bank Indonesia, dan ada eksternal bergulir KL. Nah, ini tidak ada transaksinya sebenarnya, tapi karena ini adalah pemerintah punya kepemilikan di sini, maka kita mengakui aset netonya sebagai bagian dari investasi pemerintah. Jadi setiap penyusunan laporan keuangan, kita akan mengakui nilai aset neto dari 2A, B, C, D, E, ini di dalam investasi pemerintah. Nah, kemudian nanti ada unit UAPBUN, unit akuntansi pembantu bendahara umum negara, ini yang akan menggabungkan transaksi UAPBUN dan UIP. Akan digabungkan jadi satu, menjadi laporan keuangan investasi. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya hubungan mulai dari UAPBUN, UIP sampai jadi UAPBUN seperti ini. Jadi pertama, tadi yang saya sampaikan ya, UAPBUN ini tadi kan mengolah transaksi gitu kan. Ya, tadi yang pertama penyertaan modal di BUMN, di lembaga keuangan internasional, PMN lainnya, kalau ada penerimaan dividen. Nah, termasuk kalau ada investasi dalam bentuk dana bergulir disalurkan kepada BLU, kemudian investasi kepada BLU dan penjaminan. Ini ada transaksinya. Jadi dikelola oleh UAPBUN, Satkerbun. Kemudian tadi yang UAIP ini, dia mengelola akuntansi terkait dengan aset neto dari berbagai lembaga yang menjadi milik negara ini. Nanti akan digabungkan oleh UAPBUN, kemudian digabungkan lagi oleh UABUN, Unit Akuntansi BUN, menjadi LKBUN, Laporan Keuangan BUN. Nah, UAPBUN, UAPBUN siapa saja? Ini ada A sampai H nih untuk UAPBUN ya. Jadi kita punya Kementerian BUMN, ini yang in charge untuk penyertaan modal di BUMN, nah, dia yang melakukan injeksi modal ke BUMN, itu di Kementerian BUMN. Kemudian ada BKF, Badan Kebijakan Fiskal, ini yang menangani kerjasama luar negeri, termasuk keanggotaan Indonesia di berbagai lembaga internasional, termasuk yang melakukan pembayaran iuran keanggotaan. Kemudian ada PMN lainnya, ini di Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan KND. Nah, KND ini dia menangani PMN lainnya juga. Selain juga dia punya fungsi sebagai selain UAPBUN sebagai UAPBUN. Jadi dia mengkonsolidasikan transaksi terkait dengan investasi di BUMN. Jadi dari Kementerian BUMN itu akan dikonsolidasikan di JKN, ya, Jenderal Kekayaan Negara. Kemudian ada penerimaan negara bukan pajak, ini yang nanti mengelola dividen gitu kan. Dividen ini diakui di DJA, di Direktorat PNBP. Kemudian ada kantor pelayanan pembenaran khusus investasi. Nah, ini nanti yang mengelola mengenai investasi dana bergulir dan juga di BLU, termasuk juga investasi-investasi penerusan pinjaman. Kemudian juga ada badan layanan umum dana bergulir. Ini yang menyalurkan dana bergulir. Ada Direktorat EAS dan unit lain yang ditetapkan sebagai UAPBUN ya. Nah ini. Kita sini dulu. Jadi kalau kita bicara investasi ada dua sebenarnya. Ada investasi permanen dan non permanen. Permanen itu investasi yang diniatkan untuk dimiliki sampai seterusnya. Jadi tidak ada jangka waktunya. Nah, ini misalnya contohnya adalah penyertaan modal saham gitu ya di BUMN, di badan internasional, dan lainnya. Ini nggak ada jangka waktunya. Nah, kemudian ada lagi yang non-permanen. Nah, ini ada yang ada jangka waktunya. Misalnya, ada kita beli obligasi, itu ada jangka temponya, dana bergulir, dan lainnya.
Dana bergulir ini mungkin kalau buat teman-teman yang belum pernah dengar, dana bergulir adalah mungkin teman-teman juga tahu ya bahwa sebagian masyarakat kita itu tidak bankable. Artinya dia tidak memenuhi syarat kalau untuk mengajukan kredit ke bank. Nah, sehingga di sini pemerintah turun tangan untuk memberikan kredit berbunga lunak kepada masyarakat ini. Nah, jadi nanti biasanya dana bergulir ini akan dikelola oleh Badan Layanan Umum. Nah, ini yang tadi, makanya tadi ini, sini, ini nanti yang F ini, dia akan mengelola Badan Layanan Umum, akan mengelola dana bergulir. Nah, sehingga nanti uangnya itu akan dikirim, ditransfer dari BUN kepada BLU. Nanti BLU ini yang akan menyalurkan kepada peminjam. Gitu ya. Nah, peminjam ini biasanya berupa kelompok masyarakat, misalnya kelompok petani gitu ya, nanti ada kooperasinya gitu kan, nanti dia akan disalurkan melalui kelompok tersebut. Nah, sesuai dengan namanya, dana bergulir ini biasanya dia diputer, misalnya pinjaman pertama diberikan kepada si A selesai pinjam dikembalikan, uangnya diberikan kepada si B selesai pinjam dikembalikan, uangnya diberikan kepada si C, jadi dia terus berputar, sampai sudah tidak ada lagi kebutuhan untuk memberikan pinjaman di situ. Nah, itulah kenapa disebut dengan dana bergulir, karena dia akan terus digulirkan di kelompok tersebut, kelompok masyarakat tersebut. Nah, untuk transaksi terkait investasi, ini ada beberapa kelompok ya. Kalau tadi kita bicara transaksinya, tadi kita sudah bicara bahwa investasi ada dua jenis tuh ya, ada yang permanen dan non-permanen. Yang permanen itu lebih ke penyertaan modal dan dividen. Kemudian yang non-permanen itu ada dana bergulir, investasi di BLU, penjaminan, dan lainnya. Nah, transaksi yang terkait dengan investasi, itu bisa kita bagi empat kelompok nih ya. Jadi yang pertama itu ada relasi anggarannya. Ini misalnya pada saat kita melakukan penyertaan modal, kita mengeluarkan pembiayaan. Atau pada saat kita melakukan investasi, kita akan menerima pembiayaan. Ya. Nah, demikian juga dengan PMN RKI sama. Ya, ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, di dalam transaksi ini terkadang juga kita menerima pendapatan. Yang namanya investasi harusnya kita menerima manfaat ekonomi gitu ya, juga berupa misalnya bunga gitu ya, dividen. Nah, makanya di sini juga ada pengakuan pendapatan baik berupa bunga maupun dividen. Ya. Nah, ada juga beberapa transaksi yang misalnya transaksi non kas gitu ya. Nah, non kas ini misalnya contohnya pengakuan laba lah misalnya. Kalau untuk yang investasi metode ekuitas, pengakuan laba itu walaupun belum diterima kasnya, tapi ada pengakuan transaksinya. Gitu ya. Nah, untuk metode penilaian investasi, kalau untuk yang PMN BUMN ini biasanya mengikuti metode akuntansi untuk investasi ya. Ya, kalau di PSP 6 itu ada dua metodenya, ada metode biaya dan metode ekuitas. Tergantung dari tingkat pengendaliannya. Kalau misalnya pemerintah punya pengendalian signifikan, maka pemerintah akan menggunakan metode ekuitas. Kalau tidak, maka akan menggunakan metode biaya. Kemudian untuk dividen juga sama, pengakuan tergantung apakah dia menggunakan metode ekuitas atau metode biaya, gitu ya. Karena akan berbeda sekali pengakuannya. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, itu untuk investasi permanen. Kalau non-permanen bagaimana? Kalau non-permanen, biasanya kita lebih cenderung menggunakan NRV, Net Realizable Value. Kenapa? Karena di beberapa investasi non-permanen, ini ada risiko terkait dengan tingkat pengembalian. Contohnya tadi dana bergulir. Dana bergulir itu kan tadi diberikan kepada masyarakat yang non-bankable. Ya. Sehingga ini ada risiko tidak dikembalikan gitu ya. Nah, makanya supaya nilainya wajar, kita menggunakan NRV. Jadi nanti ada estimasi penyisihan tidak tertagihnya. Gitu ya. Kemudian untuk penyesuaian nilai, ini kalau misalnya menggunakan mata uang asing, kita bisa ada penyesuaian selisih kurs ya di sini. Dan juga dimungkinkan kita melakukan reklas, koreksi, penyesuaian, dan lain-lain. Seperti transaksi biasa aja sih.
Nah, pengakuan investasi kapan? Pengakuannya itu pada saat untuk pembiayaan atau pengesahannya pada saat resum tagihan, ya. Jadi pada saat resum tagihan itu sudah mulai ada pengakuan jurnalnya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian untuk BAST, ini kalau misalnya kita ada pertukaran, jadi kita memperolehnya melalui pertukaran. Jadi pertukaran investasi dengan aset lainnya misalnya, ini ada BAST pertukaran. Kemudian ada juga promissory notes. Nah, ini misalnya kita melakukan investasi, tapi kita belum belum bisa bayar, sehingga kita mengeluarkan surat utang. Promissory notes ini, ya. Ini adalah menggunakan tanggal valuta. Kemudian kalau misalnya itu diperoleh melalui hibah, maka nanti akan ada pengesahan hibah sebagai saat pengakuan. Untuk nilainya ya sebesar nilai nominal, sesuai dengan resum tagihan ya. Atau kalau misalnya yang BAST itu, apa namanya, tanggal BAST-nya, nilainya ada di BAST. Kemudian kalau menggunakan kurs, kita ada nanti tanggal valuta, yang di, untuk tanggal pengakuan. Nanti untuk bisnis jangka panjang ini disajikan di neraca sebagai bagian dari aset non-lancar. Nah, bagaimana dengan penilaian dan penyesuaian investasi? Nah, tadi saya sampaikan, ini metodenya ada beberapa macam gitu, tapi secara umum itu kita bisa bagi tiga sebenarnya gitu ya, yang sering digunakan. Jadi yang pertama ada metode biaya dan ekuitas untuk penyertaan permanen. Ya, jadi biasanya ini berupa penyertaan modal. Ini tergantung tadi apakah memiliki pengaruh atau tidak. Nah, kalau kita memiliki pengaruh, kita menggunakan metode ekuitas. Nah, ini biasanya kalau diindikasikan dengan persentase, itu sekitar 20% ke atas. Ya. Tapi itu tidak selalu berarti bahwa 20% itu selalu memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi, indikatornya adalah memiliki pengaruh yang signifikan sebenarnya, bukan persentasenya. Persentase itu hanya sebagai indikasi aja. Kemudian untuk yang non permanen ini menggunakan NRV tadi, karena tadi tingkat pengembaliannya ini ada risiko terjadi perubahan nilai, gitu ya. Jadi menggunakan metode NRV. Nah, metode yang lain-lain ini sebenarnya tidak diatur di PSAP. Kebanyakan sebenarnya tiga itu. Tapi kita saat ini sedang di PSAP sedang mendiskusikan kemungkinan untuk mengganti PSAP investasi dengan PSAP instrumen keuangan. Nanti kalau sudah jadi PSAP instrumen keuangan, ini mungkin metode-metode ini akan banyak juga digunakan sebagiannya. Oke, sekarang kita masuk ke ilustrasi skenario PMN. Kalau misalnya menggunakan metode biaya, gitu ya. Untuk relasi anggarannya, tentunya dasarnya adalah SPM SP2D. Ya. Kemudian pada saat keluar SPM SP2D, kita akan mengakui pengeluaran pembiayaan. Ya. Kita keluar uang untuk invest. Kemudian juga ada pengakuan investasi di neraca. Ada penambahan investasi di neraca. Nah, ini yang 31 apa? Ini adalah transaksi antar entitas. Jadi sama seperti Dedel Dekel, gitu ya. Di pasangan dari pengeluaran pembiayaan. Kemudian untuk pengumuman dividen, karena ini metode biaya, maka kita akan langsung mengakui sebagai pendapatan, dan juga kalau baru diumumkan, kita ada piutang dividen. Kemudian pada saat kita menerima dividen, gitu, ini nanti ada bukti storannya, gitu kan, kita bisa mengakui pendapatan di LRA. Kalau tadi pengumuman baru pendapatan di LO, karena baru accrualnya saja. Ya. Gitu, terima kasnya kita bisa mengakui pendapatan LRA. Gitu. Termasuk nanti kita bisa mengurangi piutangnya, gitu kan, sudah dibayar. Kemudian, jadi nanti ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan beban penyesuaian piutang, kalau piutangnya belum dibayar, gitu kan. Ini bisa kita sesuaikan di akhir pada saat penyusunan laporan keuangan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Okay. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oh, belum. Oke. Okay. Bentar ya.
Lalu pada kita akan teruskan. Oke, sekarang kita masuk ke materi likuiditas ya. Untuk materi likuiditas, sebenarnya untuk pembiayaan sama ya. Itu akan dikeluarkan pada saat SPM SP2D. Pada saat kita melakukan pengeluaran kas dari kas umum negara, kita melakukan penyertaan modal. Ada pengakuan pengeluaran pembiayaan dan ada investasi di neraca. Nah, nanti yang berbeda adalah pada saat pembagian dividen ya. Pada saat pembagian dividen, maka karena ini metode ekuitas, investasi kita akan bertambah. Ya. Kemudian ada penambahan pendapatan. Gitu ya. Jadi ini bedanya dengan metode biaya gitu. Kalau tadi metode biaya dividen itu tidak menambah investasi gitu ya. Nah, tapi untuk metode ekuitas kita akan menambah investasi dan pendapatan pada saat pengumuman. Nah, pada saat pembagian dividen itu akan mengurangi investasi, ya. Karena itu seolah-olah ada aliran aliran uang, ada seolah-olah ada penarikan modal atau penarikan investasi oleh pemegang saham, gitu. Sehingga ada pengurangan investasi pada saat pembagian dividen. Nah, kemudian pada saat kita menerima uangnya, nanti akan ada pengakuan pendapatan LRA di LRA dan piutang yang berkurang gitu ya. Dan juga nanti dimungkinkan terjadi penyesuaian misalnya untuk utang piutang terkait dengan dividen tersebut. Oke. Nah, ini jurnalnya untuk perolehan investasi berbasis kas. Jadi yang pertama untuk komitmen ya. Sama seperti belanja, untuk pengeluaran pembiayaan kita bisa membuat komitmen. Gitu ya. Nah, komitmen itu jurnalnya pengeluaran pembiayaan pada dicadangkan untuk komitmen. Ini baru kita mensecure dananya untuk pengeluaran pembiayaan ini. Jadi kita secure dananya dengan komitmen. Nah, setelah ada instruksi untuk membayar gitu kan, maka kita akan mengeluarkan resume tagihan sehingga jurnal komitmen itu akan dibalik, akan dihilangkan. Kemudian kita akan menjurnal pada saat resume tagihan terbit investasi jangka panjang pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar pada saat resume tagihan. Kemudian setelah kita keluarkan SP2D-nya, maka pengeluaran yang masih harus dibayar itu akan dibalik, gitu kan, dan juga akan muncul pengeluaran pembiayaan di LRA. Ya. Untuk pasangannya adalah DKL. Kemudian kalau misalnya kita melakukan melalui pertukaran, gitu ya, kita bisa menjurnal investasi pada ekuitas pada aset. Ini kita peroleh melalui pertukaran karena aset. Ada juga yang kita melalui promissory notes. Ini biasanya investasi di LKI, di lembaga keuangan internasional. Misalnya kita misalnya invest ke IMF misalnya untuk menambah kuota. Nah, kita biasanya itu belum langsung bayar. Jadi kita nambah investasi, tapi kita ngeluarin surat utang. Kita janji kita akan bayar kapan gitu. Nah, makanya investasi pada utang jangka panjang jurnalnya. Nah, ini untuk penulisan promissory notes. Ini jurnalnya cuma tinggal penulisan tinggal dibalik saja gitu jurnalnya ya. Yang tadinya utang di kredit jadi debit dan investasi di kredit jadi tinggal dibalik saja gitu untuk untuk jurnal baliknya di awal tahun. Nah, pada saat kita mau melakukan pembayaran, maka tadi kan kita berutang gitu kan, sekarang kita mau bayar nih. Nah, pertama kita lakukan komitmen dulu, kita secure dananya, kemudian setelah kita fix mau membayar, kita akan mengeluarkan tagihan, kita balik jurnal komitmennya, kemudian kita keluarkan resume tagihan. Nah, di situ kita menjurnal investasi jangka panjang pada pengeluaran yang masih harus dibayar. Ini pada saat resume tagihan.
Kemudian pada saat kita sampaikan ke KPPN, keluar SP2D, maka pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar dibalik, gitu kan? Dan kita memunculkan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal. Seperti itu. Nah, kenapa ini harus dibalik jurnal yang tadi, yang pengakuan utang jangka panjang? Karena pada saat kita melakukan resum tagihan akrual, kita akan menjurnal investasi jangka panjang kembali di sini. Jadi, supaya nggak double, maka di awal ini kita balik dulu jurnal yang kemarin. Ya. Nah, bagaimana kalau kita peroleh investasi dari hibah? Misalnya ada orang berbaik hati gitu kan, menghibahkan kita investasinya di BUMN mana gitu misalnya. Nah, maka kita akan mengaku investasi, kreditnya adalah hibah yang belum disahkan. Itu kalau waktu kita terima, waktu kita BAST. Nah, setelah kita sahkan, maka hibah yang belum disahkan akan dibalik menjadi pengesahan hibah. Nah, ini jurnal untuk hasil investasi untuk metode biaya, gitu ya. Untuk metode biaya, pada saat adanya pengumuman pembagian dividen di RUPS, maka kita bisa langsung mengakui piutang pada pendapatan dividen, gitu ya, atau pendapatan bagian laba dalam hal ini adalah dividen. Nah, kemudian pada saat pembagian dividen saham, nah ini juga yang kemarin tim sudah sampaikan, ini kayaknya ini salah ini, gitu ya. Jadi pada saat dividen saham itu harus tidak dicatat, tapi cukup diungkapkan saja pada CALK, gitu. Karena dividen saham itu tidak menambah investasi sebenarnya, gitu ya. Nah, karena nilainya tuh tetap hanya jumlah sahamnya aja yang bertambah. Nah, kemudian pada saat penerimaan dividen tunai, maka piutangnya akan berkurang pada DDL. Kemudian untuk penerimaan dividen tunai ini juga akan dicatat di LRA, gitu ya. DDL pada pendapatan bagian laba atau dalam hal ini pendapatan dividen. Ya. Nah, itu untuk metode biaya, di mana kita tidak punya pengendalian yang signifikan. Biasanya kepemilikannya di bawah 20%. Nah, untuk metode ekuitas, pada saat pengumuman laba, ini jurnal berbeda. Kita akan mengakui penambahan investasi. Kenapa? Karena kita punya pengendalian yang signifikan. Jadi, investasi kita akan berbanding lurus dengan capitalnya si investi, gitu ya. Jadi pada saat laba kan pastinya capital mereka bertambah kan, capital si investi bertambah, sehingga investasi kita akan mirroring dengan penambahan di capitalnya si investi. Nah, sehingga pada saat pengumuman laba, jurnalnya adalah investasi jangka panjang pada pendapatan. Nah, pada saat pengumuman dividen tunai, maka ini dividennya seolah-olah seperti penarikan modal gitu. Jadi investasinya itu akan berkurang. Kemudian timbullah piutang. Nah, kemudian pada saat dibayar, maka piutangnya berkurang. Kemudian untuk dividen tunai ini akan diakui sebagai pendapatan di LRA. Nah, dalam hal terjadi kerugian bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, metode ekuitas itu harus mirroring. Kalau pendapatan investasi bertambah, kalau rugi berarti harus berkurang investasinya. Nah, berkurang pada apa? Pada yang namanya beban penyesuaian, ya. Nah, kemudian dimungkinkan juga capitalnya si investor itu negatif, itu dimungkinkan. Misalnya dia rugi terus akhirnya capital negatif. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah itu tergantung apakah punya tanggung jawab hukum. Kalau punya tanggung jawab hukum terhadap si BUMN yang negatif ini, yang capital negatif ini, maka dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban. Jadi investasinya jadi nol, kemudian tulisnya masuk ke kewajiban. Tapi kalau tidak punya tanggung jawab hukum, kita cukup mengakui nilai investasi kita menjadi nol. Selisihnya itu akan diungkapkan dalam CALK. Nah, makanya ini di sini ini akan ada koreksi dari investasi, gitu. Karena nilai capitalnya si BUMN ini sudah negatif.
Nah, tadi kita bicara penghasilan untuk investasi permanen berupa penyertaan modal. Bagaimana kalau yang non-permanen yang menggunakan metode NRV tadi, ya? Nah, untuk yang non-permanen nih, kalau misalnya ada, sebentar. Misalnya ada kenaikan nilai wajar investasi, kita bisa mengakui adanya penambahan investasi. Lawannya adalah pendapatan. Kalau ada penurunan, ya beban penyesuaian pada bisa jangka panjang. Nah, ini tidak ada pengakuan untuk hasil investasi non-permanen dari dana bergulir, karena pengakuan piutang dan pendapatan investasi dicatat sebagai piutang dan pendapatan satuan kerja BLU pada kementerian dan lembaga. Nah, ini sebagai catatan, untuk dana bergulir, dia kan dikelola oleh BLU. BLU itu adalah bagian dari KL, dari Kementerian dan Lembaga, bukan bagian dari BUN. Sehingga untuk piutang yang sudah dikelola oleh BLU, piutang dan pendapatannya itu diakui oleh BLU dan oleh KL yang membawahinya. Tidak diakui di BUN. Nah, kemudian bagaimana dalam konteks pelepasan investasi? Misalnya dia dilepas secara tunai. Nah, ini simpel aja. Kita ada pengurangan investasi dan ada penerimaan pembiayaan. Di sisi akrual kita mengurangi investasi, di sisi kasnya kita ada penerimaan pembiayaan. Nah, kalau misalnya tidak langsung dilunasi, bagaimana? Berarti timbul piutang. Nanti pada saat dicicil atau dilunasi, piutangnya akan berkurang. Nah, tetap untuk pengakuan penerima pembiayaan adalah pada saat diterima kasnya. Nah, itu untuk akuntansi investasi. Nah, sebelum kita pindah ke akuntansi utang pemerintah atau SAUB, apakah ada pertanyaan? Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau tidak ada, ya, kita akan lanjut ke akuntansi utang pemerintah, ya. Nah, untuk utang sama seperti investasi, utang itu juga punya sistemnya dan punya unitnya yang bertanggung jawab. Nah, untuk utang ini unitnya ada di DJPPR. Dalam hal ini Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Settlement. Dialah sebagai Wakpa Bun atau Satker Bun terkait dengan utang. Ya, jadi dia yang melakukan penerimaan atau pembayaran utang. Nah, nanti itu akan digabungkan di UAP Bun, Unit Akuntansi Pembantu Bun. Itu di level selanjutnya dari JPPR. Nah, nanti akan digabungkan lagi di Unit Akuntansi Bun, yaitu di DJPB, dalam hal ini Direktorat APK. Ya. Jadi, ini yang menyusun laporan keuangan BUN. Jadi, laporan keuangan BUN kan ada berbagai BA BUN, kan. Ini salah satunya adalah utang. Jadi, disusun secara berjenjang seperti ini. Jadi, dari laporan satkernya, laporan pembantu BUN-nya, dan sampai laporan LK BUN. Nah, ini seperti ini hubungannya. Kemudian untuk identifikasi transaksi utang, karakteristik utamanya adalah adanya pengakuan utang, gitu kan, dan kewajiban lain. Jadi intinya dari pembiayaan ini nanti akan ada pengakuan utang di neraca. Ya. Utang ini bisa jangka pendek, jangka panjang, gitu ya. Tapi kebanyakan jangka panjang di sini, jangka pendek di sini lebih ke kebanyakan adalah reklas untuk bagian lancarnya saja. Nah, untuk utang ini, dia dikelola oleh bagian anggaran BUN pengelolaan utang pemerintah. Kodenya BA BUN 9901 dikelola oleh DJPPR tadi. Untuk transaksinya ada banyak nih, ya. Ada penerimaan pembiayaan pada saat dia menerima uang dari utang, ada pengeluaran pembiayaan pada saat dia melunasi utang, ada juga beban atau belanja bunganya, ada juga PNBP-nya, gitu ya. Pendapatan, misalnya
kalau kita membayar utang lebih rendah dibanding apa yang kita harus kita bayar misalnya. Jadi pendapatan, atau ada juga prefunding. Nah, prefunding ini adalah kita melakukan utang di akhir tahun, tapi pengakuannya baru di awal tahun berikutnya gitu ya. Jadi kita memprefund. Nah, kenapa? Supaya uang itu bisa tersedia di awal tahun untuk pembiayaan di tahun tersebut. Makanya kita melakukan prefunding. Nah, biasanya kan kita itu melakukan pembiayaan itu di tahun berjalan biasanya. Tapi untuk menghemat waktu, kita bisa melakukan prosesnya itu di akhir tahun sebelumnya. Jadi biar cepat, nanti begitu awal tahun uang sudah tersedia, kita langsung digunakan. Kemudian juga ada bunga diterima di muka. Ini kemudian ada juga bunga diterima di muka ini kalau misalnya membeli SBN itu di tengah-tengah waktu bayar bunga gitu ya. Jadi diterima di muka nanti dia supaya nanti waktu jatuh tempo bunga dia dapat full gitu. Kemudian ada diskonto dan premium. Ini kalau beli di atas atau di bawah harga face value. Kemudian bisa juga di buyback. Pemerintah bisa membuyback SBN yang sudah diterbitkan untuk kepentingan kepentingan kebijakan tertentu, atau bisa mencari waktu yang nilai yang murah untuk membayar utang. Misalnya tiba-tiba ini harga SBN ini turun, kita bisa buyback supaya kita tidak perlu bayar semahal kalau nanti itu jatuh tempo. Juga bisa hedging gitu ya. Hedging ini biasanya terkait dengan transaksi falas gitu ya. Kita hedging supaya kita lebih aman terkait dengan risiko kurs. Kemudian SBN jangka pendek, utang bunga, risiko kurs ini semua transaksi terkait dengan utang. Nah, kemudian untuk perlakuan akuntansi untuk utang jangka panjang, ini kemarin juga sudah dijelaskan ya oleh tim. Ini kita bisa punya beberapa sumber penarikan ya. Nah, jadi bisa bayar langsung, gitu ya, langsung dari pemberi utang kepada pihak yang harus dibayarkan itu langsung di transfer uangnya. Ada juga menggunakan rekening khusus, ya, ini rekening khusus untuk utang. Kemudian ada pembayaran pendahuluan, itu pemerintah membayar dulu, nanti baru di reimburse oleh pemberi utang, ada juga menggunakan LC. Kemudian bisa juga bersumber dari pendapatan jangka panjang. Jadi ada dua sumber di sini. Yang sumber pertama dan sumber kedua. Ya. Kemudian untuk falas juga sama gitu ya. Sumbernya ada dua ini. Kalau falas kita menggunakan kurs tengah BI, tanggal value date gitu ya. Kemudian nanti karena falas ini bisa terjadi beban atau pendapatan selisih kurs. Ini yang terkadang juga cukup complicated ya, karena bisa mengakibatkan pergerakan nilai utang. Kemudian untuk jangka pendek, nah jangka pendek ini ada tiga yang bagian besar. Yang pertama, ini kita mereklas ya, bagian lancar yang akan jatuh tempo dalam setahun. Kemudian ada juga yang SBN jangka pendek nih, SBN yang memang umurnya setahun. Gitu kan. Ada juga utang bunga. Ini contoh yang jangka pendek gitu ya. Kemudian untuk utang jangka panjang menaikkan pinjaman, ini ada dua PMK terkait dengan menaikkan pinjaman. Jurnalnya seperti ini gitu ya, jurnalnya untuk basis kasnya kita mengakui penerimaan pinjaman, kemudian nanti ada korolari ke akrualnya berupa utang jangka panjang. Nah, untuk penerbitan SBN ini untuk buku besar kasnya bisa dibilang sama ya, ada penerimaan pembiayaan dari penjualan SBN, tapi bisa jangka pendek, bisa jangka panjang gitu ya. Tapi jurnalnya sama, ada penerimaan pembiayaan, ada utangnya di sisi akrual. Nah, untuk jangka pendek juga sama, cuma bedanya ini kurang dari 12 bulan. Tapi untuk jurnal sama ya, ada buku besar akrual, penerimaan pembiayaan, kemudian ada korolari berupa utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Kemudian bagaimana kalau ada diskonto? Nah, kalau ada diskonto, sebenarnya waktu penerima pembiayaan itu sama jurnalnya. Cuma nanti ada pengakuan belanja diskonto di buku besar kas, kemudian ada pengakuan diskonto SBN sebagai pengurang SBN-nya di neraca. Itu sisi aktualnya. Kemudian untuk premium sama, tinggal dibalik saja. Yang tadinya dia belanja jadi pendapatan, kemudian yang tadinya dia diskonto pengurang SBN jadi premium penambah nilai SBN. Nanti baik diskonto maupun premium akan diamortisasi selama umur utang. Ya. Nah, untuk pelunasan, kalau kita utang kita penerima pembiayaan, maka waktu pelunasan adalah pengeluaran pembiayaan. Ya. Nah, jadi waktu untuk transaksi kita selalu memulai dengan rasum tagihan. Pada saat rasum tagihan utangnya berkurang, ada pengeluaran biaya yang masih harus dibayar. Cuma pada saat keluar SP2D, pengeluaran masih harus dibayar itu akan dibalik, kemudian sisi kasnya keluar pengeluaran pembiayaan. Ya. Kemudian untuk cicilan pelunasan pinjaman, ya ini juga bisa dilakukan. Kalau misalnya ada nilai diskon, itu diakui sebagai pendapatan lain-lain. Tadi saya sampaikan ada selisih antara nilai yang dibayar dengan nilai yang sesungguhnya dibayar. Ya. Oke. Saya pikir itu untuk review singkat di sore hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Gimana? Apakah ada pertanyaan, teman-teman semua? Saya rasa udah clear ya. Bagaimana? Apakah izin sudah bertanya, clear? Bu. Gimana? Izin bertanya, Bu. Oh, silakan, silakan. Yang tadi promissory notes itu, Bu, yang ke LKI, itu kan ketika ada promissory notes, kita mengakui investasi pada utang. Terus ketika udah mulai pelunasan, itu kan kita jurnal balik, terus ada juga jurnal komitmen. Nah, bedanya waktu promissory note sama yang komitmen itu apa, Bu? Apakah ketika kita menjurnal balik, otomatis kita harus menjurnal komitmen lagi atau seperti apa? Gitu, Bu. Saya masih kurang paham di situ. Oke, makasih, Bu. Oke, jadi gini, ini kan yang promissory notes ya. Jadi untuk promissory notes, waktu awal gitu kan, waktu awal nih, kita kan bilang nih ke LKI-nya nih, saya ingin membayar penambahan kuota keanggotaan, misalnya 100 misalnya gitu ya. Tapi saya nggak punya uang sekarang, boleh nggak pakai promissory note dulu, saya janji saya akan bayar setahunnya lagi, misalnya gitu. Nah, misalnya disetujui, maka kita akan langsung ada penambahan investasi 100 gitu, karena itu sudah di-approve kan penambahan kuota suara kita. Nah, namun di sisi lain kita belum bayar, maka kita mengeluarkan surat utang. Promissory note kita akan bayar setahun lagi. Nah, misalnya ini sudah mau jatuh tempo nih, sudah waktunya mau bayar. Maka kita akan melakukan jurnal balik, jurnal yang sudah pernah kita lakukan, kita balik jurnalnya. Nah, kemudian kita melakukan komitmen. Komitmen itu gunanya apa? Untuk mensecure atau mengamankan anggaran kita supaya tidak dipakai untuk yang lain gitu. Nah, jadi komitmen di sini gunanya untuk memagari anggaran kita nih. Kita udah kita tandain anggaran 100 ini nanti mau dipakai untuk bayar promissory notes itu. Nah, makanya kita membuat jurnal komitmen tadi, tandain. Nah, pada saat kita sudah mau bayar, kita balik jurnal komitmennya, kemudian kita menjurnal resum tagihan. Gitu. Jadi ini sudah kita amankan, sekarang kita akan benar-benar bayar. Kita angkat pelindungnya, terus kita
jurnal rasum tagihan. Nah, pada rasum tagihan muncul lagi investasi pada pengeluaran biaya yang masih harus dibayar. Lalu pada saat keluar, bayar pakai SP2D, pengeluaran biaya yang harus dibayar dibalik pada dekel. Jadi agak berbeda. Yang pertama itu adalah kita waktu dapat investasinya, dapat kuota suaranya dari si LKI-nya. Jadi kita sepakat dengan LKI-nya, kita mau nambah, LKI sepakat untuk memberikan. Kalau yang di sini nih, yang komitmen di sini adalah kita komit untuk mengamankan anggaran kita. Kita tandain anggarannya supaya nggak dipakai dengan untuk keperluan lain. Seperti itu. Bu, berarti kemungkinan jarak waktu antara kita disetujui untuk menambah investasi dengan pembayaran itu mungkin bisa lebih dari 1 tahun ya, Bu? Karena mungkin kalau misalnya 1 tahun kan berarti ketika kita menjurnal promisori, mungkin kita juga bisa sekalian menjurnal komitmen itu ya, Bu? Ada kemungkinan seperti itu. Atau gimana, Bu? Ada kemungkinan. Nah, jadi apa namanya, biasanya kita tuh kan lebih mendahulukan anggaran untuk keperluan kita dulu gitu kan ya, gitu ya, kita belanja dulu lah gitu, nanti kita lihat kondisi keuangan kita nanti, misalnya kalau memang memungkinkan tuh kita bayar. Makanya biasanya sih ya lebih dari 1 tahun sih biasanya gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Ada pertanyaan di chat room, Bu. Oh, di chat room. Oh, saya nggak lihat. Chat room ini. Oke, untuk pertanyaan di chat room, ini biasanya kita pisahkan. Jadi akunnya itu tidak langsung mengurangi nilai obligasi. Kenapa? Karena itu supaya kita tahu berapa face value-nya yang nilai par-nya dan berapa nilai karena kenaikan atau penurunan nilai yang di apa waktu kita menerbitkan. Gitu. Nah, jadi nanti yang kita bayar kan sebesar face value-nya. Gitu. Jadi prakteknya dan bahkan di perusahaan pun juga sama, itu dipisah biasanya. Kita bisa tahu mana yang diskonto, mana yang premium, dan berapa face value-nya. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu. Ya? Kalau saya tidak salah, kemarin itu waktu di AKM ya, Bu, itu katanya di Indonesia sendiri kita pakainya yang udah langsung digabung gitu, Bu. Jadi udah net termasuk premium sama diskonnya gitu, Bu. Katanya yang dipisah itu dipakai di Amerika gitu, Bu. Berarti kalau di pemerintah Indonesia sendiri masih dipakai yang terpisah itu ya, Bu? Sepengetahuan saya, iya. Gitu. Nah, kalau teman-teman saya lihat, akunnya ada di bagian akun standar. Nah, kita masih pakai yang terpisah. Nah, saya nggak tahu konteksnya AKN itu apa konteksnya Pempus Pemda atau seperti apa konteksnya, saya nggak tahu sih, tapi sepengetahuan saya untuk saat ini untuk SBN kita masih pakai akun terpisah. Ya baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, sambil ini, saya kemarin dihubungin sama siapa gitu yang katanya mau ada acara ke APK. Gimana ya ininya? Apakah jadi? Siapa yang kemarin ngubungin saya yang tadi ya? Lupa saya. Oh, Sekar ya? Yang ini nih, yang lagi mikir rusak nih. Oke, apakah masih lagi pertanyaan? Oke,
Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya. Ini juga sudah waktunya memasuki sholat maghrib. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman menghadiri kuliah di sore hari ini. Semoga kuliah ini bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa kita sambung nanti di hari Sabtu di jam biasa ya, jam 10. Saya harapkan teman-teman semua bisa standby ya. Jadi absennya bisa lancar. Di jam 10 kita akan mulai absen. Ya. Baik, saya cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah sholat.